datang aja udah. Datang dulu. Ya gak bisa datang kalau gak berani meninggalkan tempat. Tempat tinggal. Gak bisa kita datang kalau gak berani meninggalkan tempat. Harus berani dong tinggalkan tempat tinggal. Meninggalkan apa yang kita punya, meninggalkan datang. Paham gak? Datang sedang bertanya. Itu menghadap kepada assalamualaikum dijawab. Itu menghadap. Sudah menghadap, sudah menghadap duduk, sudah duduk. Ngobrol. Ya, ngobrol. Ya seperti itu aja lah mirip-mirip. Wadalika annal malik raja payajamun terkadang awal posi malik kusohibah jalal kam adek agung. Kalaya jauh orang mesti menjulus dengan jelus saking nunggu bena yang dihadapun malik apa almal sahab wa masyarakat malik. Ya karena gak ngobrol kadang-kadang karena terlalu serem ngobrol. Perlu gagal. Kalau datang ke Allah itu ya, jangan dengan takut toh. Kalau dengan takut toh gak bisa ngobrol. Harus dengan cinta juga. Kalau dengan cinta kan berani. Kalau takut itu gak berani. Kalau cinta kan, wah gak peduli. Gak peduli kalau cinta. Gak peduli, pokoknya aku love you gitu ya. Berani dia. Gak ngerekam dia itu hina, gak ngerekam yang dicinta mulia, gak ngerekam apa. Pokoknya karena cinta buat berani aja. Robos. Kamu berani? Love you. Gak kuat love you. Gak tahan aku rindu. Jadi ya, berani. Kalau takut tuh ya gak bisa. Ya sampai sih sampai. Tapi kan gak bisa sampai derajat ini yang susah. Musa wal muhadasamu mumama pada jauh kita harus berniadahi wal muhadasamu lan ngobrol opo musa hadat jasih kerja sebalik bal yatuku bal yutriku bal mungkulkan ya bal yatriku yatruku mungkulkan so jali sahu ingkang urun mali sopo rok sahu ing sirahe balia tukun mengkulkan sopo jalis ingkang minggu ing malik rasa ing sirahe kesini di jalis hidupnya min hebat isaking hebat mali. Masya Allah, ini gak semua orang yang datang ke raja bisa dinyari, bisa datang ke raja ngobrol dengan raja. Gak pasti semua bisa melihat raja, gak pasti. Nah, kadang-kadang raja terus serem, terus hebat. Ketika dia terus hebat kan kita gak boleh ngatak wajah. Jadi saya kalau teman saya guna itu hampir gak berani memandang wajah itu, gak bisa. Yuri-yuri kalau saya gak lagi beli mana baru melihat dikit, itu gak berani lama, kali semenit, dua semenit, sedetik, tak Abraham. Ngobrol ya ngobrol, rindu ya rindu, tapi kalau lihat wajah kadang-kadang gak berani. Kita jelasin gitu. Masya Allah. Ini ceritanya cerita ini, cerita sungguh ini bukan cerita asli. Ini bukan apa ya. Bahkan ini adalah yang si pengantin itu ini. Pengantin itu ini. Mantan. Ini mantan maksudnya. Fa'inna Allah yakbaluhu. Suma mutalamu mutalala tiyat mutalamiku tamakunu syahadah. Tamakunu musyahadah. Tamakunu musyahadah. Yuradu dengan yurmusa musyahadah. Musyahadatul ahwali tahirah. Musyahadatul ahwali tahirah. Nyaksakan tingkat tambah.
wabil mutalaah la mutalaah musyadatul ahwatul ghaib. Jadi ada musyadah mutalaah bisa di mana? Kalau musyadah itu nyaksiin tingkah zahir, tingkah zahir, kalau mutalaah itu nyaksiin tingkah batin. Bain lahu sana iya, bain lahu sana iya si sali atau si sasi, sasi yang anu datang ke kemari. Layari pu orang orang urus si sasi halal balikin tiga halnya batin batin illa pada syudah kita amu ingin selesai banget nangan pahada utawi di hal halu banget ya wasolat tekayuman ilah hablati malik maring hadoh malik raja min mulki dunia saking raja dunia wa kadalika ayamun wan wasola asalik salik ida wasola berkata Pak Yesi salik ila hadiatul maulah subhanahu maring hadoh maulah subhanahu painahu ya Allah yukobiru nadi ma Allah yukobiru yang harus Allah ing Yesi salik yang buahin yang berwarna minal putuhan sekini buka ibu buka wal karomat kemuliaan wal tuham asalnya paparin kamu luhur wal ulum yang wal ma'ari karobat allati la ya'ribu kakara wal tapasri lahaki rincian yang dia si ma'ari ilangan yang buah wassalam tapi iman unaka yang buah wassalam apa yang buah wadah ku'lan ikib iman madak ahli kurbi, madak ahli kurbi ini itu yang cicip ahli dekat dan tamkin ahli tamkin tamkin itu maksudnya seperti kalau istri itu mau menyerahkan dirinya ke suami namanya tamkin ya Allah itu ada saja ahli tamkin itu yang sudah memang Allah membolehkan mengizinkan dirinya untuk dinikmati oleh kekasih itu namanya ahlu tamkin. Allah membiarkan dirinya untuk dilihat, ditelaah, di apapun oleh kekasih namanya apa ahlu tamkin. Dan ada yang nikah tapi udah 5 bulan nikah belum ngerasain itu belum. Jadi masih digembok celananya. Itu cerita akal beliau begitu. Kalau tampil ya sudah, silahkan Pak, cicipi aku. Cicipi, boleh dicicipi itu tanya tamu. Ini kalau ya, ketemu ya silahkan. Ini mati, silahkan ya Pak. Masya Allah. Siapa kita ya? Kalau bukan pantolnya nggak bisa. Kalau pantol, tapi kesana ya Pak, ini lah nggak bisa. Kalau bukan oleh, ya kalau oleh Allahnya, serah Allah dong. Kalau dia ngasih ya, siapa yang bisa menolong? Mayat tahillahu mirah, mayat tahillahu linnasi mirahmatin, falamdalam. Mayat tahillah kulimas apa-apa yang dibuka oleh Allah bagi manusia mirrahman, jahmat dia bapak Allah, rahmat dia pala manusia, gak ada yang bisa kalah gak ada gak ada wama yumsik, kalau Allah talak pala manusia laku tidak ada yang bisa memberinya, tidak ada. Jalan Allah moga dari yang penting ilmu saja sebab Allah wa iyyakum dan bagi seluruh kabeh minum saking ahli tamkin bimani kalau kamu berhubung Allah karami kami pasarat maka dari Abu Al-Hadr Hadr 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 Rabbi iku mu'asyasyu iku mu'asyasya kulubihim itu kat sayang hati anak Yesi sayang sayang apa namanya
Kalau dalam bahasa Jawa susuh, sayang-sayang itu, oh sayang dulu itu apa sih? Sarang. Sarang atau ih, sarang dulu. Masya satu bium sarang atine, sarang, sarang atine isi itu si sari. Ayo al mau di, kalau saya pakar ala di tas kulukan cicing, isi si kuluk itu. Tinggal lagi apa kulukum hartas ke cicing, tinggal lagi apa kuluk atine isi sari. Kaish tayri kaya itu sarang dulu. Ilaiha mari ya Allah ya'un itu marum sik sopo alipin alipin wapil mahadroh yaskuru cici alip katab sila tafsir lima Allah ayo pasalam ma'adali apa hadroh tu mahbubihim hadroh kang demi leman dening alip iku mu'asyasha Ulubihim unggon sarangnya itu hatinya alih wa mustaqimhim unggon cicingnya alih binti habim dalam ini dia alih wa iya bim balik alih jadi alih itu berangkat ke Allah balik juga ke Allah diamnya juga enggak ada kalau sudah alih itu kenapa? Ya kalau sudah alih memang enggak ada yang bagus kelihatan enggak ada yang bagus kecuali Allah. Tapi kalau udah alim beneran nanti semuanya nggak ada yang gak bagus. Nah, kenapa? Karena semuanya juga nggak ada yang selain dia. Nah itu namanya hadratul jamal. Nggak ada yang mau bagus kalau semuanya. Kalau sudah alim beneran, kalau udah tamhid ya, udah selesai. Jadi akhirnya udah nyampe kan, tinggal nanti ngubung-ngubung aja. Mau kemana mas? Jakarta. Udah sampai Jakarta. Tapi dia ya Jakarta baru tahu di pinggir jalan atau pinggir di terminal atau di mana. Tinggal apa? Tinggal ngubeng-ngubeng. Orang setahun di Jakarta. Tahu nggak semua Jakarta itu? Tahu. Kayaknya kalau semua enggak lah. Yang dalam rumah kan nggak tahu juga. Dalam kantor nggak tahu. Kalau jalan-jalan bisa tahu. Dan jalan kalau masih bisa tahu. Tapi kalau kalau masih nggak siap kan enggak juga kan? Enggak lah orang ada. Jadi di Jakarta saja yang segede gitu setahun enggak mungkin keinjak semua. Wong dunia aja kata Allah dunia yang kecil. Kata Allah lam tamlukul ardo tula. Lam tamlukul ardo tula. Kamu itu enggak bisa loh. Nginjek dunia seutuh dunia panjang dunia seutuh itu enggak bisa kamu. Apalagi hadroh, kalau udah nyampe, kalau udah nyampe, dia cuma tahu aja ini Jakarta, ini Jakarta. Kalau untuk Jakarta keseluruhannya enggak lah. Ya kalau berjalan ya jalan aja. Enggak semua pasar dimasukin, kan? Enggak semua toko dimasukin, enggak semua rumah dimasukin, enggak semua kantor dimasukin kan. Kalau kita aja nih Cikampek, apa semua tempat sesuka makan ini kita berinjak? Enggak. Kan enggak cuma. Tinggal juga mau kadang tahu cuma ini tau. Saya aja di Pajada belum keinjak semua kok. Kalau keinjak kan belum keinjak, belum semua keinjak. Paling setengahnya keinjak kan. Kalau keinjak mah ya. Kalau tanda tangan diri kita gitu ya. Saya tangan, ya pernah kan enggak tahu seluruhnya lah. Apa kalau tahu lubang semutnya lubang berapa kan nggak ngerti lubang jangkriknya kan nggak tahu kan jukut yang terjadi mana apa aja kan nggak tahu kan itu pernah apa aja sama aja gitu ngomongin sampai Allah kenal Allah ya cuma ya sampai karena begitu kalau dalam seluruhnya yang berat la ya'lamullah illallah artinya kalau sampai itu aja kuntullah itu tapi tetap Allah tapi ini juga udah Masya Allah kita ketemu aja kan kita juga belum tentu ketemu istrinya kan belum tentu ketemu cucunya kan rajanya aja kadang-kadang begitu kan
Gak tahu kan kita gitu, WC-nya gak ada, di rumahnya gak ada WC. Dia kan udah ketemu juga udah hebat, salaman hebat. Ya kalau deket banget nanti dikenalin lah sama anak istrinya. Kalau deket banget kali sama anak istrinya. Tapi kan tetap ke kamarnya kadang-kadang gak diizinin. Ini di kamar memang, iya tapi kan tetap aja lemari di kamar juga gak dibukain. Kalau diizinkan kita gak berani buka juga. Boleh masuk juga, malu. Seperti itu. Ya sama lah begitu, karena semuanya rasa jadi. Semua yang ada ini adalah gambaran. Semuanya apapun yang kau lihat di dunia ini adalah gambaran kebenaran. Apapun yang kau lihat itu adalah kebenaran. Kalau orang sudah tauhid dalam hatinya, apapun yang dia adalah tauhid. Kalau dia hatinya sudah tauhid, kalau dia hatinya sudah ma'rifat, apapun yang dia lihat, semuanya adalah tauhid. Awal yang dia dengar adalah tauhid. Apa yang dirasakan tahu? Ngaji kita apa tetap tahu? Melihat apa tahu? Mendengar apa tahu? Tauhid semua. Nonton India? Di sana. Dengar musik ya tahu. Kalau sudah tahu itu, kok bisa nggak tahu? Masuk polsek tahu? Main game? Main game? Yang ajib. Ajib gitu, salah ya. Kalau kostum, tapi di game, oke, game, naik kan, cuma game aja kita duduk atau motornya motor, motor membalap motor di game itu, kita tarik benar kita tarik, naik naik kalau kostum. Jadi pasar gim-giman bukan aslinya. Tahu gitu. Masya Allah. Gak bisa gak tahu gitu. Pokoknya apa aja tahu gitu. Kalau sudah apa? Hatinya terlibat. Gak bisa gak tahu gitu. Tahu gitu semua. Jadi Allah menjelaskan. Jadi semua penjelasan Allah. Semua penjelasan Allah. Semuanya adalah menerangkan tentang dirinya. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan. Kalau sudah kamu hatinya sudah ke dia, itu semua penjelasan tentang dia. Ini serius, Pak. Sambil nundutan. Sudah ini nundutan, kita belum ke nundutan, yuk.